Semuanya iblis. Kamu iblis. Semuanya iblis. Oh bapak. Dasa. Iblis. Kenapa? Kenapa? Melet nih. Dwario. 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 Ya. Kenapa? Pak Toyo gak serius Pak Toyo. Setelah abis. Saya bocor. Aku nak yang lucu. Ayo, satu-satu. Itu. Ya. Bos Pak Toyo.
Tangane, tangane. Kamu tak siksa kamu. Lihat dulu ya. Ingin tahu rasanya? Malaikat tahu. Iya rasanya, seksone. Ayo sudah, kamu ngomong. Kamu apakan orang ini? Eh? Kamu apain? Lihat aku. Bodoh kamu. Goblok, no. Tolol. Sudah, gimana? Kamu apain orang ini? Kamu gak tak sakiti sudah. Ayo ngomong sama mak, mak ini. Tanya, kamu apain orang ini? Kamu disuruh ya? Eh? Kok aku cicak ngomong kok belum? Kamu disuruh ya? Waduh, aku lho ono setan ini kok kelaten temen. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Kamu jadi setan kok sombong temen, he? Cicak ngomong orang gelem, gak tau iso pancatun. Gak sombong, mesti. Kamu kok? Iya, kan? Kamu disuruh apa? Eh? Eh? Lu lihat aku? Lu lama dia kerja. Saya tanya kita kok ini. Aduh, kiriman ini. Saya tak gak gelem ngomong kok emang gelem ngomong. Ini gak popo lagi kita. Ini lho. Nah, ini sih banyak. Bentar, awas bentar. Periton. Kasihan gak? Kasihan. Ini
masnya ini yang diserang paling utama adalah otak. Otak, hati, gitu. Jadi setan itu bodoh banget. Bodoh, terus lodin, gitu-gitu pokok gitu-gitu. Jadi orangnya terbawa begini. Kalau setan ini kita tak keluar, ya orangnya begini. Kamu kesakitan ya? Hah? Coba lihat mak. Kamu kesakitan? Ya? Apa yang sakit? Apa yang sakit? Ayo, kamu tak bantu. Hah? Kenapa badannya separuh? Yang mana? Yang kiri-kiri, kanan, kulihat semua. Sekarang apa yang kamu rasakan? Yang mana panas? Sebelah ini, sebelah sana? Di sana? Panas sekali. Oke. Ambil jilawan. Ojo buning tok. Wis sih, Pak. Ayo, gue tak tandangin dulu, Mbak. Wis sih, Pak. Gue tak ambil aja. Banyak sedekah ya.
kalau kamu banyak sedekah, insya Allah kamu semua ya merintiskan kamu. Iya. Di sini mencapai di sini terlalu kali datang ke iman depan kamu. Tidak apa-apa. Yang sabar. Memang ini ujiannya ya. Nanti tetap ke sini. Kalau kamu tidak ada biaya, ngomong aja sama bapak-bapak. Biar bapak-bapak ini yang obatin ya. Yang membiayai. Yang obatin. Yang obat. Tak perlu ngapain. Yang membiayai jangan obatin. Sayur ek tak gratis, no tak utuh. Pokoknya jangan mundur kamu. Adalah. Rumahnya di mana? Eh? Surabaya kene iki? Kalau bisa ya Medan. Bojomu wong Medan? Asli. Ijolno. Eh, ijol. Ijol. Asline wong Medan, tukar tambahkan. Yo, sip. Foto ya iki dulu. Sudah enak kan? Berkurang. Nanti jangan lama-lama ya. Mana lagi? Otaknya harus rileks. Pikiran rileks, Mas. Mata saya. Matanya? Ya. Yang mana yang gelap? Dua-dua. Coba. Mendingan. Ini kelihatan pedes sih. Kelihatan pedesnya ke orang. Kelihatan apa enggak? Ini orang apa pedes? Apa monyet? Kelihatan ya. Enggak kelihatan saya yang kelihatan. Nah. Temanan kok bujonya. Nah, enak. Udah mata udah kelihatan? Iya. Nanti kalau di rumah matanya mulai gelap, air itu dipakai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kamjurkan. Jangan diteteskan. Diambil. Ya? Kalau mata kamu ini ditutup. Sesosok layo, kalau mau tutupan. Tutup sama apa bu nih? Sesosok apa? Apa? Ditutup sama. Yang menutup itu sesosok apa? Ini tadi. Aku itu doi. Si si tutup apa? Pasti. Bu ini takoni. Aku itu top. Apa? Minta minum. Oke. Sul. Sul. Sul sepatu. Kalau manggil. Tak salah sul. Sam sul. Aku mau. Alhamdulillah kita bilang sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali. Haus ya, karena ini ikan jualan air, jadi dia dibuat kering, jadi selalu haus. Masih on TA, sit still.
Kamu haus? Kurang. Airnya kurang? Haus kamu? Sini. Kamu sering kekurangan air? Kamu sering kekurangan air? Kenapa karena kekurangan air? Tidak tahu. Selalu haus. Mulutmu menganga begini ya. Gak mulut, gak. Minum terus. Sudah tidak haus? Sudah? Kamu lihat, kamu tak taruh di dalam air aja biar kamu tidak kehausan, ya? Karena kamu kan sering kehausan, tak taruh dalam air ya? Ya? Oke. Gimana? Enggak. Kenapa? 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 Kenapa minuman itu kok panas? Kenapa kamu? Coba kamu cerita. Ayo kamu ceritain. Ayo, kalau kamu cerita, nanti aku bisa bantu. Kamu tersiksa sekali kan? Makanya, apa yang kamu rasakan? Aku ambil semuanya dengan izin Allah. Ayo, kenapa kamu? Pikirannya linglo. Tapi, pikiran linglo bro. Nama siapa anak ini namanya? Indra, Ejen, sini Ejen, Ejen. Kotakmu ambil semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Coba, ya boh. Gimana? Gimana? Ayo cepetan.
Gimana? Iya, nggak apa-apa. Makanya sadarkan, ini otakmu sendiri. Karena bisa diikat, nggak apa-apa. Ayo, normal, normal. Istighfar, makanya istighfar. Nyebut asmanya Allah, kamarnya apa sih? Oh, yowis. Doa menurut kepercayaan. Ayo, berdoa menurut kepercayaanmu. Ayo berdoa. Ayo berdoa. Sholat rek, sholat rek, gantian rek. Rek. Iya, tambah nona, tak sholat. Laku mau sholat sholat. Kamu mundur sholat. Mundur. Saya kalau tak mundur. Mundur. Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa? Saya siapa ya? Siapa ya? Itu ini siapa? Siapa saya? Tanggung jawab ya. Atas semua ini. Plek-plek-plek saya siapa? Eh, sudah keenakan? Alhamdulillah. Eh, jangan jauh-jauh sama yang menciptakan. Terus banyak sedekah. Ya, sudah enak kan? Nanti kalau tak anu ya muncul lagi karena ini banyak sekali di badanmu. Sudah bisa mikir? Sudah. Sudah ingat anak? Tadi enggak ingat? Istrinya ingat? Alhamdulillah. Dari mana masih? Dari Batak? Oh, terus? Istrinya orang mana? Oh, Batak juga. Di sini bekerja di Surabaya gitu. Oh, jangan ngomong aneh-aneh. Bening enggak muncul itu arti munculnya. Enggak mari-mari. Ya? Kapan-kapan kesini lagi? Sudah agak haus? Enggak lagi. Tadi haus sekali. Kalau melihat begitu-begitu ingin minta apa enggak? Wow. Ingin sembuh? Emosi. Ya, ingin sembuh. Betul, Mas. Sudah sabar ya. Kasih air, Pak Bu. Melihat kuning gimana, Mas? Ingin minta no. Indra, dari mana Mas Indra? Aslinya saya dari Medan, Batak. Dari Batak. Kalau sekarang tinggal di? Tinggal di Surabaya. Surabaya. Mas, ini izin untuk tayang di programnya Bedingsih ya. Di mana, Mas? Untuk tayang di programnya Bedingsih. Oh, iya. Di YouTube-nya Bedingsih sama di Net TV, Jalan Kesembuhan. Oh, iya. Ya. Mas Indra, bisa dijelaskan keluhan sakitnya apa, Mas Indra? Saya akhir-akhir ini memang 6 bulan kemarin, pertama kali yang saya ingat. Saya dua kali depan pun dapat kiriman. Dia kayak dipusan begitu, ditusuk pakai jarum-jarum begitu, Mas. Habis itu saya jadi sering sakit-sakitan kayak gini. Pertama saya muntah darah. Sekarang itu badan saya separuh ini kayak stroke lah, lumpuh. Sering kicang juga, nggak sadarkan diri, sering melarikan ke rumah sakit. Sempat berobat ke rumah sakit juga? Iya, pernah. Diagnosanya seperti apa dari rumah sakit? Kalau dari rumah sakit itu saya kena scan di kepala ada tumor otak. Tapi pernah juga berobat sama orang pintar, memang dibuat orang guna-guna juga. Ini tadi sempat waktu di terapi Bedingsih apa yang dirasakan? Selama ini saya puji syukur, soalnya ini yang kedua tidak pernah kejang lagi. Cuma kalau kaki sama tangan saya masih tetap tidak terlalu bertenaga, masih kayak lumpuh gitu. Tadi sadar nggak ketika di terapi Bedingsih waktu Mas Indra kesurupan tadi? Ngerasa nggak? Berasa nggak? Ngerasain? Yang Mas Indra rasain apa? Saya rasakan itu
saya kayak didorong sakit sekali. Di bagian mana yang paling sakit? Bagian punggung sebelah kiri sini, sama otak saya juga sebelah kiri ini. Kayak dipukul-pukul sakit, mas. Tadi seluruh tubuh bergetar, apa sih yang dirasain? Ya, sebelah kiri ini ya, kayak rasa panas. Dan lemas sekali, tidak bertenaga. Sampai sekarang? Ya, sekarang masih kurang bertenaga. Mas, setelah dari terapi ke Buningsih ini, keinginannya apa? Harapannya masnya apa? Ya, mudah-mudahan tambah waras, biar bisa menanggung jawab pikir keluarga. Saya khawatir soalnya saya sakit begini. Sama istri saya nanti yang kasih makan siapa? Kalau yang dirasain setelah di terapi Buningsih, perbedaannya apa? Saya rasa itu masih lemas juga yang kiri ini. Cuman yang pertama itu yang saya rasakan sekali, yaitu biasanya saya kejang tiap setengah malam itu, kadang-kadang jam 1, setengah 2 atau jam 12. Ini akhir-akhir ini saya tidak pernah kejang lagi. Mas Indra ya, semoga cepat diberi kesembuhan, Mas ya. Amin. Mas, sering haus nggak, Mas? Saya sering, tengah malam saya sering minum. Terus kalau minum kayak orang biasa atau gimana? Kayak normal atau gimana? Iya normal. Hausnya? Udah normal ya. Tapi saya kadang-kadang tengah malam itu pasti minum, makanya di kamar itu saya sediakan galon. Udah tahu tiap malam itu pasti minum. Banyak nggak, Mas? Porsi minumnya? Porsi minumnya. Berapa gelas atau berapa galon atau berapa botol besar? Tidak juga, palingan minum cuma membasahi kerongkongan. Sering-sering kering gitu? Iya, kering gitu. Satu tip kentok, habis itu udah. Iya. Cuman saya, apa namanya, saya agak curiga itu kenapa harus tengah malam saya kayak kesurupan gitu. Hari-hari biasa kenapa enggak? Oke, biasanya itu kan jam 1, setengah 12, gitu. Kemarin juga kejadian teman di rumah. Saya kan tidur jam 12 itu, saya tidak bisa tidur. Tiba-tiba dia sudah tidur setengah 2 itu, dia sudah kesurupan. Saya rasa itu kayak misalnya orang yang ganggu saya tidak bisa masuk, ujung-ujungnya masuk sama dia. Dia itu siapa? Teman di rumah, ya teman kerja. Oke, Mas, semoga membaik lagi, Mas ya. Amin. Ya, makasih, Mas.